nyoba wae sikep atus ojo lali nganggo sabun tangi eso olahraga mangan bergizi awake sehat sing iso kerja saka omah ya dilakoni saka omah ya kudu metu sapetune wae ojo lali nganggo masker. Sikep atus ojo lali nganggo sabun tangi eso olahraga mangan bergizi awake sehat sing iso kerja saka omah ya dilakoni saka omah ya kudu metu sapetune wae ojo lali nganggo masker. Ngoma wae sikep atus ojo lali nganggo sabun tangi eso olahraga mangan bergizi awake sehat sing iso kerja saka omah ya dilakoni saka omah ya kudu metu sapetune wae ojo lali nganggo masker. Pak Marty, jenengan sebagai owner dari mie ayam dan bakso Mbak Marty ini, alasannya kenapa kira-kiranya kok bisa bikin bakso segede gembrong seperti itu? Maksud dan tujuannya seperti apa? Ya buat menarik pelanggan aja. Kalau untuk diameternya berapa itu? Kira-kira kurang lebih itu sekitar 5 senti. 5 sentian ya. Itu paling besar, hak delanggu paling besar itu. Iya. Ya. Bahannya dari daging sapi. Nah. Tepung sedikit. Oke. Terus sebelumnya memang sudah dipikirkan ya, itu kira-kira nanti porsi segitu cukup untuk satu orang. Iya.
Jadi memang sengaja dibikin ukurannya segitu ya. Iya. Oke, nggih, mudah-mudah sukses ya Pak Mati. Iya. Matur nuwun. Sokong omah, jadi lakoni. Sokong omah, jadi penting, sepenting dewa. Ayo lali.